Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi hidrokarbon. Kali ini kita akan membahas di part ketiga. Ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 21 sampai nomor 30. Semoga pagi hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah kita bersama-sama menyimak dan berlatih pembahasan soal senyawa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol like. Video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 21. Alkil halida dapat dibuat dari suatu alkena melalui reaksi A. Substitusi, B. Adisi, C. Eliminasi, D. Polimerisasi, E. Kondensasi. Oke, jawabannya adalah E. Eliminasi. Produk reaksi eliminasi adalah alkena. Reaksi eliminasi dapat diperoleh dengan mereaksikan alkil halida dengan basa kuat. Pada reaksi ini terjadi kehilangan atom-atom atau ion-ion dari dalam strukturnya. Nomor 22. Haloalkana yang digunakan sebagai antiseptik pada luka adalah ACHCl3, CHI3, C25Cl, CCl4, CHCl, CH2. Oke, jawabannya adalah CHI3 atau yang dikenal dengan iodofom, merupakan suatu zat berwarna kuning, berbau khas dan digunakan sebagai antiseptik. Sedangkan CHCl3 atau klorofom pernah digunakan secara luas sebagai zat anestesi, tetapi kini sudah ditinggalkan karena menyebabkan kerusakan hati. Sedangkan kloroetana C2H5Cl digunakan sebagai bahan anestesi lokal. CCl4 atau tetraklorometana digunakan sebagai pelarut untuk oli dan lemak serta dalam pencucian kering. Nomor 23. Reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol dinamakan reaksi A. Esterifikasi, B. Alkoholisis, C. Hidrolisis, D. Oksidasi, E. Dehidrasi. Jawabannya adalah esterifikasi. Jadi alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester dan air. Reaksi ini disebut esterifikasi atau pengesteran. Nomor 24. Reaksi pembentukan CH3CHO dari C25OH tergolong sebagai reaksi A. Adisi, B. Substitusi, C. Redox, D. Kondensasi, E. Oksidasi. Oke, jawabannya adalah reaksi oksidasi. Jadi tergolong reaksi oksidasi dari alkohol primer menghasilkan aldehid. Nomor 25. Reaksi 2 propanol dengan asam bromida menghasilkan 2 bromopropana, merupakan reaksi A. Adisi, B. Eliminasi, C. Polimerisasi, D. Substitusi, E. Hidrolisis. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah reaksi kimianya. Jadi reaksi substitusi, karena di sini terjadi pertukaran antara gugus OH yang di sini dengan gugus dengan Br, unsur Br macam ini. Untuk OH-nya bergabung dengan H dari Br sehingga bentuk H2O. Nomor 26. Nama yang tepat untuk senyawa ini adalah, oke, kita uraikan ini lebih detail lagi. IC-nya di sini. Jadi ini ada 2 metil, 2, 3, 4. Butanol OH-nya terletak di C nomor 2. Oke, kita simak nomor 27. Senyawa turunan alkana yang digunakan sebagai bahan anti beku adalah A. Aseton, B. Tetraetilet,
C. Ethylene glycol, D. Formalin, E. Glycerol. Oke, jawabannya adalah ethylene glycol. Digunakan sebagai zat anti beku yang ditambahkan pada air radiator mobil di negara dengan 4 musim, yaitu pada musim dingin. Ini rumus strukturnya ethylene glycol. Nomor 28. Senyawa dengan gugus fungsi C berkaitan dengan O yang sering digunakan untuk pelarut cat kuku adalah A. etanol, B. propanol, C. metil asetat, D. asam asetat, E. aseton. Jadi jawabannya adalah aseton. Jadi kegunaan aseton antara lain sebagai pelarut khususnya untuk zat-zat yang kurang polar dan non-polar. B. sebagai pembersih pewarna kuku atau kutek. C. bahan untuk pembuatan parfum karena berbau harum. 29. Senyawa asam butanoat dengan asam 2-metil propanoat berisomer. A. struktur, B. fungsional, C. posisi, D. cistran, E. optik. Berisomer struktur karena mempunyai gugus fungsi yang sama. Nomor 30. Campuran yang dapat menghasilkan ester adalah A. propanol dengan natrium, B. gliseril trileat dengan natrium hidroksida, C. asam oleat dengan natrium hidroksida, D. propanol dengan fosforul trikolida, E. etanol dengan asam asetat. Di awal tadi sudah kita bahas, untuk menghasilkan ester kita bisa mereaksikan alkohol dan asam karboksilat. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi alkil alkanoat dapat dibuat dengan cara mereaksikan asam etanoat dengan alkohol dengan memakai katalisator asam sulfat. Reaksi ini disebut pengesteran atau esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi setimbang. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2 materi senyawa hidrokarbon. Untuk part selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Kimi ID. Terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Kimi ID.